makcik bawang. Kan? Makcik bawang. Kenapa bawang? Kenapa bukan carrot? Kan? Kenapa bukan bayam? Kenapa bukan halia, lengkuas dan sebagainya? Dikatakan sebab bawang tu Ustaz, kalau dipotong pedih matanya tu. Saya kata bukan sekadar pedih mata sebenarnya, yang pedih hati tu. Bukan hati orang yang diumpat saja, tapi hati orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan. Kan sebenarnya itu lagi pedih sebenarnya. Lebih sakit sebenarnya. Hati yang sakit, bukan sakit hati. Hati dia sakit. Bila asyik mengumpat, asyik bercakap buruk pasal orang. Tuan-tuan, banyak sekarang ni masyarakat kita, bukan sekarang, dari dulu lagi, tapi sekarang dia lagi mudah untuk bercerita buruk pasal orang. Kan lagi-lagi ni zaman zaman handphone ni kan, gadget ni. Senang sangat nak bercakap buruk pasal orang ataupun nak ambil tahu buruk orang. Seronok sangat nak tahu cerita buruk pasal orang. Kan? Okey. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang orang soleh, inda zikri solehin, sebut saja orang soleh, akan turunnya rahmat daripada Allah. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri sebenarnya apa yang dibuat oleh Allahyarham ibu kami. Allahyarham ibu kami pada setiap malam sebelum daripada sebelum kami tidur, dia pasti akan duduk dekat kita orang ni adik-beradik, dia akan bercerita kisah-kisah orang soleh. Kisah Nabi, kisah sahabat, kisah apa isi-isi Nabi, kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah para awliya, para ulama, para pejuang agama Allah, diceritakan pada setiap malam. Dalam keadaan ibu saya bukan ustazah. Tapi dia suka carilah. Kan? Tiap-tiap malam tu dia carilah apa benda dia nak cerita. Yang zaman tu bukan ada Google. Carilah dalam buku. Satu buku dia baca. Untuk bercerita kepada anak-anak kisah orang soleh. Kisah orang soleh. Seingat saya lah, saya tak pernah diceritakan kisah Pak Pandi ke. Kan? Kisah Lebai Malang ke. Kisah Mat Jenin ke. Tak pernah. Kan? Sebab buat apa nak cerita benda macam tu kan? Baik cerita kisah orang soleh. Kami tidak akan tidur selagi mana tak diceritakan dulu kisah-kisah orang soleh. Tuan-tuan, bila saya fikir balik kan, cerita kisah orang soleh ni sebenarnya bila disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, rahmat Allah bercucuran. Cuba tuan-tuan bayang, kita buat benda ni, amalkan dalam rumah kita. Kita bercerita. Rahmat Allah bercucuran kat rumah kita. Kita nak rumah kita ni rumah yang rahmat Allah turun. Kasih sayang daripada Allah turun. Bagaimana biasa yang berlaku dalam rumah tangga, bila rumah tangga tu rasa panas. Suami isteri kadang-kadang asyik tak sehaluan. Anak-anak tak suka tengok muka mak ayah sendiri kadang-kadang. Anak ayah balik, anak keluar. Kadang-kadang dia rasa panas duduk dalam rumah tu. Bukan sebab tak ada aircon, bukan sebab tak ada kipas. Tapi dia rasa tak selesa. Percayalah, salah satu daripada faktornya adalah kerana rahmat Allah Ta'ala yang kurang bercucuran dekat rumah tu. Kalaulah kasih sayang Allah Ta'ala bercucuran banyak dekat rumah tu, nescaya rumah yang sempit jadi lapang, rumah yang panas jadi sejuk. Ibu dan ayah seronok, suami isteri seronok duduk di rumah. Mak ayah seronok tengok anak, anak seronok tengok mak bapak ni. Dia jadi suka sebab dia jadi seronok duduk situ. Tuan-tuan, ini banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita. Semalam saya ceramah di apa, kampung Datuk Arun. Kampung Datuk Arun ni antara kawasan yang kita pun faham banyak kes macam-macam lah, budak-budak mudanya macam-macam kes kan. Gombak pun tak adalah kurang sangat, tapi nak banding dengan kampung Datuk Arun, kampung Medan tu, kita faham sana dia punya statistik dia lebih tinggi lah. Saya bersembang dengan Nazir Masjid ni lah kan. Bersembang dengan Nazir Masjid ni. Dia cerita bagaimana dia orang buat ziarah rumah ke rumah kan. Ziarah rumah ke rumah. Pergi satu rumah. Memang jawatan kuasa masjid, dia letakkan target. Setiap bulan berapa puluh rumah nak pergi. Jadi memang pergi ziarah. Semua rumah yang berada dalam qaryah masjid tu. Dan bila dia orang pergi ke rumah-rumah ni, dia ceritalah satu-satu kes. Kes ini. Dan banyak kes yang diorang ceritakan tu adalah kes bagaimana mak bapak yang terbiar begitu saja. Yang anak-anak ada, tapi anak-anak memang tak pedulikan langsung mak bapak. Yang maknya sakit, yang bapaknya sakit, macam-macam cerita lah.
yang bila dia orang buka je pintu rumah tu, nak ketuk pintu rumah lama nak buka. Lama nak buka. Dah kali buka, rupanya patutlah lambat sebab yang buka tu mengensut, dia tak boleh nak berjalan pun. Dia mengensut, mengensut sampai ke pintu, buka. Dan Nazir ni kata bila kami buka je pintu tu, terus rasa nak muntah. Sebab apa? Sebab bau. Bau yang terlampau teruk dalam rumah tu. Dia baru ada dekat pintu je dia rasa nak muntah. Sampai dia kata dia doa lah, jangan aku muntah depan depan tuan rumah ni. Tuan-tuan, benda macam ni banyak, banyak berlaku. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dan salah satu daripada faktornya kita sebutkan tadi, rahmat, kasih sayang daripada Allah, yang kadang-kadang kita kita tak cari. Kita tak berusaha untuk dapatkan rahmat daripada Allah SWT tadi. Dan salah satu caranya adalah cerita tentang orang soleh. Biasakan diri kita untuk bercerita tentang orang soleh. Tuan-tuan, biasakan dalam rumah-rumah tuan-tuan ada buku-buku cerita orang soleh. Buku cerita. Buku cerita. Lepas satu cerita, satu cerita dia. Macam-macam buku cerita. Semua kisah orang soleh. Kisah Nabi, kisah sirah Nabi tu biar ada banyak buku. Kisah isteri Nabi, kisah keluarga Nabi, kisah para sahabat. Kisah para sahabat, banyak buku tuan-tuan. Okey.